Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Newbie bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal menguji kostum room MUI 12 yang terbaru yang semalam kita pasang di Redmi 5 Plus. Dalam cengloknya sendiri, kostum room ini punya bug getar saat disentuh tidak bisa, namun saat saya coba ternyata berfungsi dengan baik. Oke, daripada ngamai-ngamai waktu, lebih baik kita langsung aja pengujiannya melalui botingnya. Untuk kalian yang nonton pertama mungkin sudah paham bahwa ya MUI ini nggak ada booting animasinya, cuman MI gini baru gambar MUI aja. Kayaknya males orangnya buat animation, dan waktu untuk bootnya itu sekitar 1 menitan. Sekarang kita akan ngecek aplikasi apa aja yang tersedia di sini. Kita coba dulu di alat ini, biasa aplikasi bawaan MI atau MIUI. Oke, di sini ada kompas. Sekalian kita nyoba gironya ya. Oke, kayaknya bekerja dengan baik. Di sini ada perekam layar. Kita lihat pengaturan perekam layarnya apa aja fiturnya. Di sini ada laju bingkai sampai 60 fps, cukup tinggi juga. Baru ini ada sumber suara, kita bisa pakai mikrofon atau suara internal. Dan sini kualitas video dan juga resolusi, itu resolusi HD Plus. Oke, kita balik lihat aplikasi berikutnya. Coba kalkulator. Ini ya, kalkulator biasa ya. Dan di sini ada titik atasnya. Oke, itu floating window. Pernah kita review itu di Redmi Note 5 ya. Sekarang ini ada email. Oke, itu semua email ya, bisa Gmail, Yahoo dan sebagainya. Dan ini coba rekam suaranya, sekalian ngetes suaranya. Kita ternyata masuk ya, meskipun nggak saya tampilkan di sini. Dan suaranya bisa didengar. Ya, dan saya nggak nampilkan lagi di video ini. Oke, ini scan. Oh, kameranya cukup cantik. Saya lebih bersih daripada kamera apa ya? MI MSM Extended ya, yang tadi sebelumnya. Gcam sebenarnya sih. Oke, sekarang di sini fitur keduanya ini ada Play Store. Pastinya biasa aja, cuman ikonnya aja yang berubah. Ini ada kesehatan. Oke, baru kita cek kameranya. Seperti tadi ya, kameranya lebih bersih nih daripada Gcam yang sebelumnya saya install tadi. Oke, fiturnya sih manual, kontak, portrait, foto, video. Oke, kita lihat versi MUI nya versi MI kamera sih. Oke, versi 2.0 apa itu? Setelah itulah ya. Oke, kita lihat fitur MI nya MUI nya kita lihat fitur MUI nya sama wallpaper dan scenario. Oh, ini ngatur wallpaper. Ini epic notifikasi ya. Ini notifikasi setnya semalam ya. Oh,
ngeliat video sebelumnya, saya udah ngeting ini untuk ngeliat apakah ini Mi 12,5 atau 12 biasa. Oke, ini barangnya ada fitur kecepatan. Opal baterai itu cuman gaya baterainya aja ganti. Indikator baterai bisa diganti juga. Oke, di sini ada satu fitur unik yaitu pelindung privasi. Jadi di sini kita bisa tahu mana aja aplikasi yang mengakses lokasi kita, pesan kita atau kontak kita. Dan sekarang kita melihat setelan tambahannya. Ini tampilan. Dan di sini fitur yang apa untuk jarak main aplikator bar ini nggak nampak di sini. Seharusnya ada gitu jaraknya. Kayak di MUI 11. Terus di sini kita lihat ada aksesibilitas. Ini fungsi aksesibilitas semuanya. Ini ukuran tampilan. Oke, sama aja kayak tampilan di awal ya. Ukuran font. Kita lihat layar penuh ini yang tadi ya. Oke, di sini lokasinya kok aneh ya, cuma nyetak di Turki dan nggak ada lokasi Indonesia. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Dulu saya juga kayak gitu. Nah, di sini bahas dia dan dukung bahasa Indonesia lain sama Mi Pro semalam. Oke, kita lihat sekarang fitur spesialnya. Kita bakal ngetes fitur spesialnya apa aja dan ada buku nggak. Mode rumah. Mode rumah, mode muda. Oke, nggak kayak Mi Hellas di Redmi Note 5 ini 5 Pro. Di sini jalan bagus, mode mudanya nggak mati. Oke, kita coba lagi ke mode Mi OLED. Di sini ada RAM Watt AI. Kira-kira gunanya apa? Oke, nggak tahu. Oke, nanti saya akan coba ini ruang kedua, kita tes dulu. Oke, kita cepatkan aja videonya karena ini lumayan lama. Oke, ternyata berhasil tanpa mati ke ruang kedua. Sekarang kita balik lagi ke ruang pertama. Oke, suruh masukkan handi atau sidik jari ya biasanya ini. HP-nya mati. Oke, dia layarnya kedap-kedip aja dan nggak bisa disentuh. Bahkan di on-off juga nggak ada pengaruh. Oke, kita potong aja, kita reset coba HP-nya. Oke, tadi kedap-kedip aja nggak jelas, jadi saya restart. Dan inilah baterainya. Ini penggunaan tadi yang kita tes-tesin aja. Ini 75%. Sebelum nyobain Antutu, kita bakal tes Antutunya. Antutunya cuma dapat 94.000. Beda sama Mi Pro yang hari itu dapatnya 100.000. Kira-kira kayak mana CPU trolling ya? Kita coba aja di sini CPU trollingnya. Oke, dari awalnya itu 69.000-an, sekarang mulai naik ke 70.000-an.
kayaknya stabil aja gitu. Atau bakal ada trolling setelah 1 menit. Oke, kita skip aja videonya sampai 15 menit kayak mana AnTuTu-nya. Oke, bisa kita lihat ini terlalu stabil. Dia average-nya 79.000 dan minimalnya itu cuma 71. Padahal di awal tadi cuma 600 dan ini cukup hangat. Panas CPU-nya itu 48. Cuman di baterainya itu yang ngeri itu 47. Terasa hangat. Sekarang kita lihat baterainya tinggal berapa persen. Oke, tinggal 61%. Cukup boros dari 75 tadi. Sekarang tinggal 61. Dan penggunaan aplikasi seperti ini. Tapi di sini kenapa CPU rolling itu sampai 1 jam ya? Padahal cuma 15 menit. Kita bakal coba aja main game gimana. Oke, di sini saya pakai main SpongeBob. Dan biasanya sih kalau pakai room lain sampai perpustakaan ini wajib nyetak. Waktu ngancur-ngancur ini, tapi ini enggak. Sekarang bagaimana kalau di ladang ubur-ubur? Kan di situ paling banyak dan semua devnya rata-rata nggak bisa di sini. Oke, ini belum nyetak, tapi gerakannya nggak enak, nggak lancar. Coba kita ganti dulu. Pijit. Kita ganti ininya, frame-nya jadi 20. Kualitasnya paling low, udah nggak ada lagi ya di bawah low. Oke, dengan kayak gini apa bakal enak? Ternyata nggak juga, berat ya, bahkan delay kalau ngadap ke sebelah sana. Oh, dan setak, nggak bisa disentuh lagi. Oh iya, jadi tadi saya pakai game space ini dan kayaknya membantu banget. Sekarang kayak mana kalau di ARK? Oke, jadi ini di arknya agak patah-patah, nggak begitu lancar. Oke, coba kita buka dulu pengaturannya, settingannya apa. Lihat video. Oh, ternyata grafiknya low dan nggak bisa diganti-ganti. Kita cuma bisa ganti resolusinya aja. Kita tarik ke ujung, apakah membantu? Oke, ternyata lebih apa ya, lebih smooth ketimbang kalau resolusinya digedein, walaupun tetap aja ada patah-patah dikit. Oke, jadi ini sisa baterainya tinggal 46% dan saya sudah pakai ini room 8 jam. Kalau tadi jadi dupi dan up 4 menit, SpongeBob 7 menit dan pindahkan datanya yang lebih lama. Jadi inilah MUI 12.5 ya, yang beta. Terima kasih telah menonton. Bye bye.